selamat datang lagi di channel Bang Tagor. Kali ini gue main Hearts War. Hearts War ini kayaknya game Korea buatan developer Jun Mobile, tapi dipublish sama Asian Soft di Thailand. Oke, ini gue mainnya game MMORPG. Ini settingannya tadi gue setting max. Oke, kita langsung aja ke pemilihan karakternya ya. Ini ada tiga jenis karakter. Yang pertama itu Ronin. Ronin ini melee. Dia pakai pedang. Nah, ini kita bisa milih gender, mau cewek atau cowok. Nah, yang kedua ini pirate. Pirate dia range pakai senapan atau pistol, sama bisa pilih cewek atau cowok juga. Dan yang ketiga, yang terakhir ini Black Mage. Ini maginya pakai magic ya, sama bisa cewek bisa cowok juga. Ada satu server, tapi gue cek ada 4 channel ya, bisa pindah-pindah channel aja sih. Nah, gue udah bikin karakter pirate ya, range. Nah, ini kontrolnya bisa pakai analog, tapi bisa juga pakai tap-tap ya, tuh tap-tap aja, nanti dia otomatis ngarah kemana yang gua tap-tap. Oke, gua coba ngobrol sama NPC. Nah, ini masih pakai bahasa Korea ya, NPC-nya, voice-nya. Dan seperti biasa, kadang-kadang kalau bahasa Indonesia nggak ke-translate semua secara sempurna ya. Oke, misinya kill beberapa monster, menghilangkan gigi hermit crab. Okay. Ini battlenya seperti ini ya. Ini bisa auto, yang tombol quest itu auto. Sekarang ini shopnya ya, ada general shop, special shop. Ini nggak tahu kenapa masih pakai dolar, dan kita mesti tuker pakai diamond atau pakai gold atau uang. Nah, kalau yang hati ini gua nggak tahu nih fungsinya buat apa nih. Oke, kita coba yang free-free dulu. Oh, ini equipnya ada grade-gradenya juga ya, C, B, A, S sama SS kalau nggak salah. Ini gue dapat B. Ini mercenary pakai diamond. Nah, ini gacha ya. Gacha 10 kali langsung. Nah, ini dapat momon atau mercenary yang A juga dapat gue. Nah, kalau ini paket kostum ya. Kalau yang atas yang ada dalam kurung M ini untuk karakter male atau laki-laki. Kalau yang bawah yang ada dalam kurung F ini female untuk karakter cewek. Cuma gue nggak tahu ini kostumnya nambah stats atau BP
atau cuma kosmetik doang. Nah, ini ada banyak pilihan, belinya pakai diamond. Nah, kalau yang sebelah kanannya package ini ada clothes, head, face, wings, tail. Nah, ini kalau package itu kan satu set kostum ya. Kalau ini kalian bisa pilih satu-satu. Jadi bajunya aja atau topinya aja atau hiasan muka, kacamata atau sayapnya aja atau tail ekornya doang. Sesuai selera kalian. Nah, ini trade marketnya tuh. Ini item-item yang bisa kalian jual di pasar. Nah, ini harganya bebas. Kalian mau masang harga berapa terserah kalian. Tapi kena pajak penjualan itu 10%. Jadi kalau misalkan 500, kenanya 50 pajaknya. Ini gue coba jual salah satu. Nah, itu kan no slot available ya, karena gue sebelumnya udah pasang apa namanya sepatu. Nah, ternyata untuk awal-awal itu cuma disediakan satu slot, jadi kita cuma bisa jual satu barang. Dan untuk penjualan berikutnya, kalau barangnya belum laku, kita harus buka atau expand slot lain, itu pakai diamond 10. Nah, ini gua tes. Dan durasinya itu 7 hari per slot. Jadi ini game ada pakai sistem BP ya.
Nah, ini ada Experience Boost Package pakai diamond juga. Jadi ya intinya kalau mau cepet ya pay to win, pay to fast atau apalah, intinya harus pakai duit buat beli diamond, buat beli package boost experience tadi. Terus sama mercenary itu juga nambah BP. Ya kalau kesimpulan gua sih setelah memainkan sekitar sejam lah. Nih game kan masih CBT ya, close beta test. Jadi gua pun nggak tahu rilis CA-nya bakal kapan, terus nanti di reset atau enggak. Jadi mungkin sebaiknya nggak di top up dulu ya. Terus yang kedua, untuk saat ini gue udah coba, nih game nggak bisa pakai emulator atau Phoenix OS lah. Tapi ya nggak tahu juga nanti ada nggak orang yang bisa tembusin. Ya, ini positif, negatifnya tergantung player masing-masing. Apakah dia pengguna handphone atau dia pengguna emulator, terus suka pakai makro, terus suka bikin toy tuyul atau bot lah. Terus yang ketiga, ini sistemnya kan BP ya, terus ada grade equipment, terus ada grade merchantnya, terus ada boost XP experience pakai diamond. Jadi ya kalau yang suka top up ya silakan beli, atau enggak yang memang free player yang katanya no life juga bisa kok ngimbangin yang sultan-sultan pay to win, ya silakan boleh berpendapat kayak gitu. Terus yang keempat, ya ini ada autonya, cuma kembali lagi ya gue coba ini di emulator atau di Phoenix OS itu nggak bisa. Jadi untuk sementara ini yang gue tahu cuma bisa pakai handphone. Jadi sekalipun ada auto ya, lo mau pakai aplikasi makro atau segala macam ya tergantung seberapa kuat handphone lo. Terus yang kelima, kontrol karakternya bisa analog, bisa juga tap-tap. Nah ini kemarin gue coba pakai emulator atau Phoenix OS begini nih. Nah ini gue dapat kartu buat gacha mercenary ya. Nah, ini gue kebetulan dapat S. Beri berdarah. Oke, langsung aja gue coba pakai buat tukar sama yang grade B. Kita di sini juga bisa party ya sama temen atau orang sekitar atau pemain lain lah pokoknya. Tapi maksimal bertiga nih gue lihat. Nah, lumayan lah untuk dungeon. Poncok거리는 무기와 방어구를 만들고 싶은가?
Nah, ini juga ada sistem crafting. Kalian kumpulin bahan-bahannya, terus craftingnya di blacksmith ini ya, yang Oswald ini. Nah, terus juga ada repair equipment. Jadi equip kalian tuh diperbaikin gitu loh. Jadi mungkin ada durability-nya atau bisa rusak. Senjata juga bisa di-upgrade ya. Misalkan dari C ke B, nanti ke A. 항상 시간에 쫓기는군. 하루가 어떻게 가는지 모르겠어. Saya cukup sekian dulu gameplay Hearth War ini. Kalau kalian mau pengen coba, download dan mainkan, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Kalau kalian suka, silakan ajak teman-teman kalian buat main, karena CBT-nya ini dari tanggal 18 sampai 22 Desember aja. Kalau rilisnya gue belum tahu kapan. Oke, see you.